Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Alam Mesra, Kota Kinabalu, Sabah. Hari ini kita ada satu kereta, ya. Kereta ini dia punya masalah, tidak ada karan. Dia blackout dalam sistem semua tiada. Dia tidak hidup lah. So bila kita cek semua fuse pun tidak putus, kita cek relay pun tidak putus, wiring pun tidak putus. So bila kita tengok di sini, ya, sudah kita cek dia punya apa istilahnya, dia punya wiring nih, ini kita nampak di sini, ya, ini dia punya wiring kita sudah cek. So bagian sini kalau kita nampak daripada tolong tengok kamera sini. Ini dia sudah tulis ignition switch 30 ampere. So yang ni lah kan. 30 ampere. Ya, ignition 30 ampere. So dia punya fuse. Cuba kita tengok sini. Inilah fuse dia. So fuse ni kita sudah cabut. Kita sudah cabut. Memang tiada putus. Kita nampak dia sambung dalam tu. Tiada putus ya. So bila dia tiada putus, so kita suspek fuse tidak putus. So kita suspek lagi ialah wayar B plus ni sini. Ini dia punya main. Kita cek di sini ada karan. Semua ada karan ya, kita tes pakai ini. Test meter ini test lamp saya ini special sikit. Bila kita tekan begini dia keluar warna hijau, mananya negatif. Bila kita tekan begini mananya saluran dia akan positif. Sekiranya kita tanpa tekan, kita hanya tahu apakah arus yang mengalir di kawasan wayar-wayar itu, kita boleh tahu apabila warna color merah mananya positif. Oke, sekarang kita tengok ada tak karan dari bateri ke sini, ada karan tak? Ada, merah. So kalau body kan negatif, nah negatif ya, hijau, nampak. Nah kalau positif, merah. Sekarang ini kita mau tahu fuse ini putus ataupun tidak. Kita sudah cek tadi, dia tidak putus. So karan, cuma isunya sekarang, apa yang jadi masalah kereta ini, dia blackout, langsung kita on kunci, tiada screen apa-apa. Jom kita tengok sini ya. Kita tengok sini. Ya, kita on kunci. Nah, kita dah cek bagian sini. Coba kita, ya, kita anu sikit. Kita masuk dalam, kita tengok. Minta maaf ada trouble sikit, so kita nak cek wiring dia. Oke, di sini kawasan ini ada fuse. Ya, kawasan sini ada fuse juga. Kita dah cek semua fuse ini. Coba kita fokus di sini. EFI apa? Semua fuse tiada putus. Kita on kunci gelap macam ni. Coba tengok sini screen tiada. Sebetulnya kita on kunci macam ni. Ya, masuk kunci. So langsung tiada. Oke. So bila tiada kunci tiada karan masuk gelap, langsung kita pusing tiada nah. Tiada apa-apa nih, tiada bunyi ini, tiada apa-apa screen pun keluar. So bila kita cek, kita suspek mungkin couple daripada sini ke belakang nih. Coba kita tengok sebelah sini. Sebelah sini kita boleh nampak. Kameramen boleh pusing ke sebelah sana ya. Ya. Oke, sekarang ini kita ada buka, kita suspek wiring daripada kunci sini. Ini kunci. Ini kunci masuk cocok sini. Kita masuk sini, ingatkan ini ada masalah di sini karan. So kita sudah cek, ya, kita sudah cek di sini, ya, kita sudah cek tiada karan. Di sini pun tiada karan. Kita ingat dia punya sini tiada karan. Ya, sekarang tiada karan. Kita tengok, ya. Wire merah ini tiada karan di sini. Macam mana kita tahu wire karan? Sini kita bila on kunci, dia akan touching ini wire. So satu input, yang lain itu output. So macam mana kita tahu dia ada input ataupun output? Kita akan gunakan test lamp. Tunggu sekejap ya, kita cek dia. Tunggu sekejap. Ini test lamp saya yang ini. Yang ini kita akan uji dia. Kita akan uji menggunakan alat ini sama ada dia ada arus ataupun tidak. Jom kita tengok depan. So kita tengok kunci. So masalah dia sekarang ini dia tidak ada power. So kita suspek, ingatkan kunci ada masalah dari segi couple dia sini. So kita sudah direct pun tidak hidup juga. So kita mau tahu adakah karan sampai ataupun tidak, kita cek sini. Tiada karan sampai, dia sepatutnya merah. Ini sekarang di warna hijau, mana tiada karan lah. Semua. Semua tiada. Negatif ni mana tiada karan masuk, ini output. Yang ini adalah dia punya karan masuk. So tiada karan. So kita on kunci pun tiada guna. So karan masuk pergi sini tiada.
Jadi kita suspek adalah ignition switch yang relay yang tadi. So kita masuk balik. So maksudnya punca kepada masalah ini bukan kepada kunci punya cooper di sini dalam ni, bukan. Kita tes di sini tiada current, menunjukkan bahwa memang tiada current sampai. Cuma persoalan dia, ya fuse tidak putus, betul. Wiring pun tidak putus. So bila wiring tidak putus, ya fuse pun tidak putus. Ini fuse dia tadi, ini coba fokus ini. Ini fuse dia tidak putus. Ya, ini fuse dia tidak putus, ah, tiada putus. Tengok dalam ni. Ya, tidak putus. So untuk mengetahui fuse ini putus atau tidak tanpa kita menggunakan alat ialah kita tengok jarum di bawah tu, dia tak putus. Yang kedua, kita mau tahu fuse itu okey kata okey menggunakan continuity, ya. Nah, kita menggunakan continuity. So kita tengok sini continuity. Fuse pun tidak putus. Kita ambil ni continuity, bawa pergi continuity, ya. Continuity sini. Continuity maksudnya kita nak tahu dia putus ke tak. Kalau dia putus, dia akan keluar 0L. Kalau dia bersambung, dia akan keluar 0-0 ataupun lebih kurang 0-0. Okey, kita masuk sini, tes. Lepas itu kita tengok screen, tes. Ya, kita tengok sini. Tengok fuse. Okey. Jemaah, kita tes ni fuse dia. Kita buka sini pun boleh. Kita nampak tiada putus. So mungkin fuse juga putus. Kita cek dulu. So kita sudah cek. Kita tes ni. Okay. Setelah kita tes dia tiada, so kita pergi try kasih direct. Dengar. Ada pusing tak? Coba kita pergi tengok sana di ujung. Current tak sampai. Kita tengok. Coba pergi tengok screen sana di depan. Sekejap, kita sambung sini, kita ambil fuse ni dari sini. Kita ambil wire dari sini. Okey. Jom kita pergi tengok skrin di depan. Dia menyala ke tidak? Tuh, dia sudah menyala, ya. Nah, dia sudah menyala. So kita start dia. So kita akan tengok enjin sudah hidup, ya. Sudah hidup enjin dia. So suspek dia ialah fuse ataupun wiring. Jadi apa yang kita nampak sini, kita dah direct. Kita directkan ini, so dia hidup. Bila kita cabut, mati. Mananya ignition switch ni. Jadi suspek dalam kita sudah kaji bahwa dia fuse ataupun litar di dalam sini. Jadi kita ganti fuse sajalah. Kalau fuse masalah, kita ganti fuse saja, ya. So sekarang ini kita sambung di sini wire fuse belakang ni, ada sini. Dia punya ending. Coba kameramen kita tengok sini. Nah, tengok sini. Nah, ini kita sambung direct. Kita cucuk sini. Kita ambil sini, kita ambil direct daripada sini, bawa pergi ignition ini. So kita tengok balik hidup ke tidak. Kita tengok. Dia sudah hidup, ya. Screen tadi dia kosong, kan. So sudah hidup. Jadi alhamdulillah lah, hidup sudah lah. Apa yang saya cuma mau sampaikan di sini, sebelum kita fuse ni kita ganti, ya. Kalau sekiranya fuse ni tiada juga yang putus, kita akan suspek masalah litar di dalam. Tapi kalau fuse itu putus, mananya ganti saja fuse yang ada tertulis, ada tulis ignition switch 30 ampere, ya. Yang ni, ya. Yang ni. Saya sekarang ini kalau kita nampak fuse pun putus, boleh jadi litar dalam boleh jadi juga putus. Tapi sekarang ini dia tengok macam fuse okey ke tidak, kita ceklah ganti dia dengan fuse yang ada di sini. Kita tes kalau dia hidup. Kalau dia tidak hidup juga, kita akan cuba buat wiring seperti inilah. Kita direct dulu untuk onkan kunci. Sebab ini kalau saya cabut ni wire, enjin akan mati.
Jadi itulah kaedah kita untuk cek sama ada masalah fuse ataupun masalah wiring output pergi kunci. Sekarang yang sebelah saya ini output pergi kunci tidak hidup. So kita buat pendawaian sendiri dulu untuk pastikan sama ada masalah fuse ataupun memang masalah wiring di kawasan sini. So tidak apa, sekarang kita sudah try buat, alhamdulillah enjin sudah hidup. So ini saja perkongsian pada hari ini. Apabila saga anda tidak hidup, tiada screen blackout dalam screen, beberapa benda kena ambil berat. Yang pertama kita kena cek ini main dia. Kadang-kadang sini kameramen. Kadang-kadang ini nut saja boleh longgar pun boleh menyebabkan karen tiada masuk blackout juga, boleh disebabkan ini juga, ya. Sudah, okey, macam ini. Sekarang ini kita buka dia. Sekarang sekejap apa? Sekarang apabila kita buka ni, ini longgar. Jangan pastikan ini longgar. Bila dia longgar, kadang-kadang dia benda ini longgar saja, ya. Kadang-kadang dia longgar saja, dia menyebabkan ada spark api di sini kadang-kadang. Tapi ini tidak longgar, ya. Case dia ini bukan longgar. Dia memang masalah di ignition switch saja. Ya, ini jangan longgar lah. Bila dia longgar, hanya perlu ketatkan ataupun bersihkan dulu, baru ketatkan ini. Ini salah satu kenapa dia blackout ataupun tiada karan masuk di dalam, sebab ini merupakan main dia, main karan. So kita masuk sini. Nah, dia akan hidup. Kadang-kadang dia longgar, kita hanya perlu buat macam ni saja untuk ketatkan dia. Ketatkan, kadang-kadang dia kereta lama ni maklum sialah, dah tua kan. Jadi dia kadang-kadang tidak ketat. Okay, itu pertama kalau dia blackout. Setelah ketat juga kita akan cek begini. Kalau dia ada, anda ada test lamp seperti ini, kita boleh test dia. Kalau dia menyala warna merah, maknanya arus daripada sini, wayar merah ni daripada positif sini ada sampai. Yang kedua kita mau tahu ni masalah atau tidak, kita akan cek pakai ini. Ada menyala, maknanya karan ada masuk di kawasan papan, tapi tiada masuk pergi kunci. Sebab kunci dia merupakan fuse yang ini. So sekarang ini saya boleh kasih dia wayar positif. Sekarang saya direct ah, saya direct positif ah. Dengar kunci? Ah, dengar. Coba pergi tengok screen. Ada? Boleh start? Okey, tengok kameramen ke sini balik. Ini kita boleh menggunakan tangan ataupun boleh kita connecting pakai ini. Direct dulu untuk test. Yang kedua, bila saya lepas tangan saya ni, dia akan mati. Okey. So jika anda ada alat ini, ini alat ni saya beli di Shopee saja. Ya, boleh kod yang ini. Beli kamu di ni pun boleh. Nama dia Auto Tools BT160 kalau siap saya. So kegunaan alat ini boleh cek relay, boleh cek fuse putus, boleh cek, boleh direct current, kita boleh test satu-satu gunakan alat ini. So sekarang ini kita tahu sudah bahwa masalah ini fuse ataupun wiring. So masalah yang ketiga ini fuse, kedua fuse, ketiga ini kadang-kadang dia longgar. Yang keempat, kalau kiranya tiada juga, kita akan cek bagian yang bagian belakang sini. Ya, yang ketiga, kalau sekiranya kereta anda screen dia gelap macam ini, gelap tiada apa-apa nih. Yang ketiga kita cek wiring kupo di belakang nih. Kadang-kadang dia tidak berapa touching lah. Coba kameramen tengok sini. Sini balik. Okay, ini ya. Kadang-kadang di dalam ini kupo, di dalam ini kita pusing sini kunci. Kita pusing kunci, dia kadang-kadang tidak touching. Nih, kita buka skru saja nih, kita akan pusing lah. Kita akan pusing. Tapi untuk memastikan dia rosak tidak, pastikan dia ada arus positif. Tadi dia tiada kan? Sekarang kita coba tinggal kita buka. Kita buka balik. Betul tak ada arus sudah sekarang? Sekarang kita buka dulu. Okey. Kita buka. Saya sambung dulu direct sana. Kameramen boleh stay di sini dulu. Kita tengok ada arus ke tidak. So kalau dia ada arus, dia normal, dia mesti ada arus positif ya.
arus positif di sini. Tuh, tadi tiada kan, dia hijau. Nah, ini input daripada kunci tadi itu. Nah, nah, ini output, ini input, ini main dia, main current. Ya, nah, ini dia. Nah, so, kena paham lah. Nah, nampak? Saya kasih direct sini, nampak ada screen keluar. Nah, nah. Sekarang ini bila kunci ini rosak, dia akan, tembaga dia rosak ini tidak touching nih. So, dia tidak akan menyala lah. Nah, nah, gitu. So, dia pastikan untuk menentukan dia ini oke atau tidak, pastikan ada arus positif. Yang ini outputnya negatif, ini hijau tidak semestinya negatif, dia adalah output. Nah, ini positif lah. Nah, tadi kita ada cabut, dia tidak ada current positif. So, sekarang bagian sini tidak ada masalah. So, kita akan try. Ya, kita sudah sambung, dia ada current. So, kita buka ya, itu ada sudah. So, kita start. Oke, itu saja. Oke, jom kita ke depan. So, itu saja langkah untuk mengenal pasti kereta yang black out. Ya, pertama sekali main wire dia, hardness ini B+, yang kedua fuse, ignition switch nih. Yang ketiga tadi ignition key di dalam tuh, pastikan dia ada arus. So, itu saja untuk kita kongsi penggambaran hari ini. Ya, jadi apa-apapun kita cek step by step dulu, yaitu current pastikan ada, baru kita masuk step seterusnya. Oke, okay? Itu saja perkongsian pada hari ini. Masalah kereta ini ialah blackout, tiada current sampai. Jadi alhamdulillah kita sudah cek, dia masalah fuse ataupun current output bagi kunci sahaja tiada. Oke, okay, itu saja perkongsian pada hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat. Bolehlah subscribe, like ataupun share maupun komen. Oke, okay? Thank you. Kami ini bukan panda ya, share-share sahaja. Oke, okay? Terima kasih. Assalamualaikum.